Benda apa, Bu? Semalam yang nyondol kepalaku, Bu. Jeduk-jeduk, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Bang Man HR. Kali ini Bang Man akan men-share ke kalian bagaimana cara untuk menambahkan filter terbaru di Instagram, yaitu bayi dalam kandungan atau simulation. Oke, guys, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Instagram, dan sebelum Bang Man menjelaskan secara rinci alur langkah baiknya, kalian jangan lupa untuk meng-like video ini apabila kalian suka. Kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan tentu saja kalian jangan lupa untuk men-subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, bisa kita geser aja ke kanan seperti ini. Ini adalah filternya. Terlebih dahulu Bang Man upload ya, atau Bang Man download. Ini adalah menggunakan dari kamera belakang. Jadi apabila kalian menggunakan kamera depan, itu langsung otomatis menjadi dari wajah kalian yang ada di foto bayi maupun yang ada dalam peti tersebut ya. Ini Bang Man hanya menggunakan kamera belakang, dan ini ada lagunya atau musiknya ya, dapat kalian gunakan juga. Dimana filter ini bernama simulation dari David O'Reilly ya. Bisa kalian save filter tersebut. Kalian misal cek juga seperti ini ya, selengkapnya dari akun ini ya, seperti ini akunnya. Kemudian kalian cek filternya, kalian scroll saja, banyak filter-filter yang telah dibuat dari David O'Reilly ini. Ini adalah filter aslinya ya, seperti ini. Jadi langsung otomatis menjadi muka kalian ya, kalau kalian menggunakan dari kamera depan seperti ini. Bila kalian suka dan video ini dan ingin menyimpannya, kalian tinggal menyimpan dengan menekan tombol centang di bawah ini ya. Nanti Bang Man tandain seperti ini. Oke, guys, selamat mencoba dan semoga berhasil.